今回の動画はなんかね、私 の, あの経験した技能実習生あのなんかお話したいと思うんだけどね、ada beberapa yang kayak nge-DM nanya juga kayak dulu tuh lewat LPK mana sih kak, terus banyak sih yang nanya kayak habis berapa, biayanya gimana, dan ya mau sekedar sharing aja kayak kalian yang kayak ada gak sih yang benar-benar dana talangan kayak kamu tuh benar-benar gak ngeluarin uang untuk ke Jepang, dan kalau dibilang ngeluang gak ngeluarin uang ya tetap sih ngeluarin, cuman memang saya tidak bayar sampai puluhan-puluhan juta. Kurang tahu juga sih mekanismenya dulu gimana, sistemnya dulu gimana, cuman memang saya ke Jepang itu tidak mengeluarkan uang puluhan juta atau bahkan bisa dibilang kayak gratis. Tapi mungkin sebenarnya nggak gratis, saya juga nggak tahu sih. Ya udahlah ya, itu biarkan menjadi urusan ilahi gitu. Yang jelas alhamdulillah banget gitu. Jadi gini, aku tuh lulus sekolah sekitar 2010. Aku sekolah di SMK Pelayaran Muhammadiyah 2. Jadi kayak memang SMK pelayaran gitu kan. Dan di sana itu katanya ada program buat kita bisa setelah lulus ada tes terus bisa ke Jepang gitu lah. Intinya bisa ke Jepang lah gitu. Kalau sekolah di situ itu tahu dari kakak sepupu aku. Dan terus akhirnya aku daftar sekolah di situ. Dan ya awalnya sih kayak nangka Nihon no koto zenzen wakarna katta ya ne. Jepang apa sih gitu, kayak enggak tahu Jepang itu apa gitu. Ya yang tahu ya udahlah ya, enggak ada pikiran apa-apa gitu. Dan sampai akhirnya mau lulus itu aku ikut seleksi di sekolahan, karena memang ternyata LPK ini LPK-nya dulu namanya Buji Utami. Nah, sekarang enggak tahu, sekarang kayaknya ganti beralih gitu. Ya udahlah pokoknya ikut program gitu kan. Ya udahlah ikut-ikut aja. Sebenarnya ya kalau dibilang 100% niat sih ya pasrah ya, karena aku tuh tipe anak yang badung, jujur dulu tuh badung, malas banget sekolah. Bakadata yo ne, nangka. Honto ni bakadata yo. Kayak enggak pede, kayaknya enggak keterima deh karena banyak teman-temanku yang lebih pintar gitu kan. Jadi kayak modal pasrah aja. Ya udah akhirnya ikut seleksi di sekolahan gitu, dan itu pun kayaknya pas waktu matematika karena ada ujian matematika. Jadi seleksinya itu enggak seleksi interview terus kelar gitu, enggak ada tes matematika, terus kita tes fisik juga ada. Fisik itu kayak kita angkat barbel, kalau yang cewek itu kalau enggak salah berapa ya? 10 kilo itu 1 menit dapat berapa, terus squat jam gitu kan, ini gitu-gitu tes fisik gitu. Dan kalau masalah tes fisiknya ya jangan diragukan gitu, karena udah jising moteru ne, coto chikara aru kara. Sombing gak juga, maksudnya kayak kayaknya kalau fisik oke lah gitu. Pas ada matematika itu kalau nggak salah soal 10 aku cuma bener 4 doang. Udah di situ kayak adalah masih pai. Kayaknya gokaku shinai to omu dake do ne. Yaudah akhirnya ikut sampai akhirnya aku ingat banget tuh mensetsu surutoki. Aku ingat banget kayak ditanya gitu kayak apa yang kamu tahu tentang Jepang gitu, buset blank. Jepang apa? Aku yang jawab ngasal kayak nggak tahu, Jepang itu negara matahari gitu. Aku bilangnya dulu gitu. Di matahari terbit gitu, kayak negara matahari terbit, orang pada nyembah matahari. Aku taunya tuh kayak gitu. Baru-baru tahu Tokyo, Osaka, apa Cenaya, Sakura gitu, benar-benar nggak ada. Dulu tuh kayak nggak tahu gitu. Ya udahlah akhirnya pasrah kayak terus deh. Ya udah. Tapi nggak tahu kenapa alhamdulillah akhirnya lulus gitu, dua orang dinyatakan lulus dua orang, karena itu bersaing dengan SMK-SMK pelayaran yang ada di Indonesia gitu. Itu kalau nggak salah dari Sumatera sampai ke Jawa Tengah juga banyak ya LPK, banyak juga ya sekolah-sekolah SMK yang memang bekerja sama dengan LPK yang nanti mengirim siswanya untuk bekerja di Jepang gitu. Karena aku dulu ngambil jurusan pengolahan makanan, jadi ya perusahaannya pasti yang terima ya pengolahan makanan juga gitu kan. Ya udah ikut seleksi terus sampai akhirnya diantar itu sama beliau, itu guru aku Pak Yanto, terima kasih banget berkat jasa beliau sih ya juga. Ngantar ke mana dulu tuh ya kalau nggak salah ke Jakarta. Pokoknya di situ masih diseleksi lagi gitu. Jadi nanti ketemu dengan teman-teman yang bakal mau ke Jepang juga, itu ada dari mana, dari Banyuwangi, dari Tegal, dari Malang, wah dari mana-mana, Cirebon, dari mana-mana, Subang, dari mana-mana gitu kan.
sampai berapa puluh orang, dan yang diterima itu cuman berapa ya, aku dulu lupa banget sumpah, 11 atau berapa gitu, nggak tahu, pokoknya nggak banyak yang diterima. Dan tapi alhamdulillahnya lagi itu tadi ya, keberuntungan ya, nasib berpihak kepada saya, walaupun saya tuh orangnya nggak pinter gitu. Ya udah akhirnya ikut dengan perjuangan keras, bahkan sampai pas interview tuh ditanya lagi tuh kayak, wah harus menjawab apa nih, harus gimana nih gitu kan, gak ngerti gitu sama sekali kalau ditanyain. Ya matematikanya mah tetep ya, salah banyak gitu, tapi kalau masalah fisik, wah ini baru pede jisin woteru kalau pas tes fisik ya, lebih kalau pas kayak yang lain-lain tuh kayak kayaknya gak terima deh. Nah yaudahlah akhirnya pokoknya niat aja gitu, karena banyak saingan juga kan. Aku ingat banget tuh pas di interview itu kalau nggak salah pihak orang Jepangnya itu sekitar 4-5 orang, terus ada senseinya juga penerjemahnya ya. Terus kalau nggak salah aku tuh ditanya kayak masalah apa, makanan apa yang kamu suka, atau di Indonesia tuh makan nasinya enak nggak gitu kan. Terus aku kayak bilang ya di Indonesia nasinya enak gitu, tapi di Jepang kayaknya nasinya lebih enak. Orang Jepangnya bilang gitu. Terus aku bilang kayak, oh ya udah kalau gitu pilih saya supaya nanti saya bisa nasi Jepang gitu kan. Ya awalnya sih bercandain gitu, terus akhirnya keterima kan, akhirnya alhamdulillah keterima. Baru nyampe di Jepang itu terus ketemu sama yang nanya masalah nasi itu, dia nanya tuh danta nihong no gohan ga oishii te oishii te yuwareta ne. Hah, terus kayak berpikir gara-gara nasi nih aku diterima di untuk main ke Jepang gitu. Karena ya perjuangan kita gak main-main ya, maksudnya perjuangan saya untuk sampai ke Jepang itu way buset, gak segampang yang orang pikir, kayak enak lah lu ke Jepang gak bayar gini-gini. Wah itu perjuangannya, interview harus berapa kali, harus interview ke Jakarta, habis itu pulang lagi, interview lagi ke Bandung gitu. Dan itu ya ampun, boro-boro ya mau minta naik pesawat ya, ya udahlah ngebis, kadang ngereta gitu kan, naik kereta apa segala macam. Wah perjuangan panas-panasan, nggak tahu Jakarta nggak tahu Bandung, bodo amat, bonek aja ya sendiri berangkat. Cus belum ada internet secanggih ini kan zaman dulu lah, susah banget koneksi gitu kan, modal nanya sini bang naik angkot mana, turun ke Ikopin bang, ya yang tahu Ikopin ya, di dulu pembelajaran kita tuh ada di Bandung, di Bandung apa itu ya, Jatinangor ya. Nah di situ wah pokoknya gila, kalau dipikir-pikir kayak hah sanggup juga kamu ya ngejalanin ini gitu ya, prosesnya memang nggak mudah gitu. Ya udah akhirnya sampai berpikir kayak ini apa gara-gara nasi ya aku keterima ke Jepang, karena kayak dia nanyain masalah nasi terus aku bilang aja nyeplos aja gitu, terus kayak ya sama sih pertanyaannya tetap tujuan kamu ke Jepang apa gitu ya, tetap aja ya tujuan saya ke Jepang waktu itu saya jawab karena memang saya bukan berasal dari keluarga yang kaya, jadi ya mau nyari duit supaya saya bisa bangun rumah untuk keluarga gitu kan, dapat duit, intinya dapat duit lah. Emang tujuan kesana kan untuk mencari uang ya, nggak munafik gitu. Ya udah dengan polosnya seperti itu aja, pede-pede aja. Dan ya sedikit agak terharu karena memang pas dia nanya itu kan kayak ngebahas tentang orang tua ya. Dan waktu itu memang ada problem banget di perekonomian keluarga aku yang mengharuskan kayaknya memang satu-satunya cara yaitu ke Jepang dengan, ya nggak tahu ya mungkin karena emang udah rezeki gitu. Tapi gagal coy. Jadi pas waktu mau berangkat itu kalau nggak salah 2011 bulan Maret harusnya berangkat, bulan 4 harusnya berangkat, tapi ternyata Maret Jepang tsunami, dan itu salah satu prefektur yang kena tsunami yaitu di Kesenuma ya, di Sendai. Akhirnya gagal gitu kan, nggak bisa berangkat karena perusahaannya hanyut segala macam gitu. Terus kayak ngabarin orang rumahnya itu loh kayak, strong ya, mamaku tuh wah luar biasa banget kayak, ya udahlah kak gimana lagi kan itu musibah alam, untung kamu belum berangkat, coba kalau berangkat malah kayak gimana, terus tsunami gitu kan. Ya jadi ya udah aku pulang dengan kegagalan gitu kan, wah gagal ke Jepang. Terus akhirnya kayak udah dari situ blank aja sih, nggak ada pikiran lagi mau ke Jepang karena LP kan nggak segampang yang sekarang. Jadi ya udahlah kayak ya udahlah kerja di Indonesia lah
di Indonesia mah jadi apa aja gue jabanin, bener sumpah. Ah kerja pontang panting, kerja kesana kesini, ganti kerjaan sampai 1 tahun setengah. Alhamdulillahnya dapat telepon dari LPK di aku dulu tuh kayak, Iriani kamu masih minat ke Jepang nggak? Lu ini siapa ya gitu? Ini Ibu Ayu gitu. Masih, tapi aku nggak punya uang gitu. Maksudnya nggak punya uang kalau harus mengeluarkan berapa modal. Terus juga nih nanti kita kumpul ya gitu. Transportasi segala macam, jadinya akhirnya udah ikut gitu, ini nggak ada seleksi, jadi cuma kita pilih yang dulunya sudah dapat perusahaan tapi ketunda gara-gara tsunami. Jadi kalau misalnya kalian berlanjut ya udah kita pilih, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya kita rembukan nih sama teman-teman kayak gila, dari mana berjuta gitu kan, orang tua nggak ada duit ya macam. Jadi akhirnya kita kayak ya untuk biaya hidup kita selama sambil nunggu CEO turun atau apa, kita kayak dipinjemin uang dari Afrika gitu. Kalau nggak salah itu 10 bank jadi untuk kita hidup di sana. Tapi kalau untuk biaya-biaya yang lainnya kok nggak bayar, masih sama kayak dulu, programnya belum seperti itu gitu. Ya udah alhamdulillahnya sampailah saya di Jepang. Yatto ne nihon ikita dakedo chotto nanka tsunami ga atta kara ma ne chotto dobashite sore 1 年 han kan gurai kana tte. Jadi enggak semudah itu juga, saya ke Jepang juga prosesnya panjang, lama juga, butuh nunggunya berapa tahun juga gitu loh. Dan sempat ada gagalnya tapi di prank. Nah, jadi mungkin Allah lagi nguji ya, kayak sabarlah, belum waktunya kamu berangkat. Nah, ya udah akhirnya 2013 berangkat sampai 2015 gitu. Jadi itu sih, memang kalau ini mungkin bisa jadikan rekomendasi ya buat adik-adik yang mungkin masih SMP. Kalian kalau misalnya udah tahu ada program di mana sekolah-sekolah itu biasanya bekerja sama untuk supaya bisa kalian memberangkatkan kalian ke Jepang atau ke luar negeri ya, mungkin ke negara lain aku juga kurang tahu, tapi kalau misalnya ke Jepang ya di SMK-SMK pelayaran itu biasanya dia bekerja sama dengan pihak LPK dan akhirnya punya program kayak bisa memberangkatkan ke Jepang. Salah satunya ya di SMK Pelayaran Tuban, Muhammadiyah Tuban, itu di Jawa Timur, itu tempat saya dulu sekolah, itu memang ada program dan masih berjalan sampai sekarang gitu. Bahkan banyak kok kohai-kohai adik-adik saya yang sekarang sudah berada di Jepang gitu. Jadi tidak mudah ya. Jadi gak mudah guys, sama aja ya. Cuman itu sih plusnya, alhamdulillahnya ya, maksudnya orang tua saya nggak punya uang untuk ngeberangkatin saya ke Jepang. Mungkin banyak juga teman-teman yang sekarang pun kayak, ada nggak sih dana talangan, aduh gimana nih modal segitu dapat dari mana. Ya alhamdulillahnya sih saya waktu itu ya mungkin jalannya seperti itu ya, tapi cobaannya ya itu harus gagal dulu, harus inilah itu segala macam. Beuh, kalau dipikirin mah perjuangannya akhirnya bisa bertahan sampai sekarang itu ya karena perjuangan itu ke Jepang itu nggak mudah. Jadi susah di sini, duka di sini banyak gitu ya, ibaratnya ya duh, kerja di negara orang nggak ngerti bahasanya, dibego-begoin gitu karena nggak bisa kerja apa segala macem. Ya udah telan-telan aja ya, telan-telan mentah-mentah. Bahkan sempet nangis ke mama gitu kayak, ma aduh nggak betah ma ini kayak gini, orang-orangnya pada kayak gini ya. Itu karena memang di awal-awal harus struggle banget kan, kayak nggak ngerti apa-apa. Tapi karena aku nggak mau juga lama-lama bego, dakara benkyou shite mama ini chigambatte nihongo benkyou shite, sampai akhirnya masukoshi nihongo ga dekite mochiron shigoto mo dekiru hazu wa ne. Kalau kalian nggak bisa bahasa ya juga pas kerja juga susah, disuruh ini nggak ngerti, disuruh itu nggak ngerti gitu. Jadi wah, mai bang, benkyo. Walaupun taiheng ya, tapi ya udahlah demi kebaikan diriku sendiri. Akhirnya belajar sampai akhirnya ya nemu enaknya gitu. Nemu enaknya hidup di Jepang gitu. Oh, ya ternyata enak. Ya enaklah kan kerja, ya kan. Ya kerja enggak enak, tapi ya itu tadi sih. Proses itu menurut saya awal indahnya itu ya di proses gitu. Ibaratnya nikmatnya itu di proses. Kalau kalian bisa mensyukuri, kalau legowo ya, maksudnya ya udahlah, legowo dijalani ikhlas sabar, ya insyaallah sih nanti pasti nemu jalan enaknya gitu. Karena menurut saya apa ya, awal keindahan itu ya di awal proses itu tadi. Ya, dibilang susah ya pasti susah.
dibilang berat ya pasti berat, tapi intinya kalau dari hati kalian lillahi ta'ala ridho, ibaratnya mencari rezeki, apalagi tujuan kalian mulia ya, buat keluarga, ngebantu keluarga segala macam ya, insya Allah jalannya mah pasti ada gitu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang malah ketagihan kan, dan sekarang ke Jepang lagi gitu ya, walaupun harus nunggu lama, nggak kayak yang sekarang. Kalau dibilang iri, bilang bos, ya iyalah enak banget ya yang sekarang gitu kan, bisa enco sampai 2 tahun. Kalau saya dulu kan harus pulang dulu, padahal dalam hati kecil kayak pengen banget nerusin gitu, nggak mau pulang, masih butuh duit gitu kan ya, tapi harus pulang gitu, ya udah nggak apa-apa gitu, memang prosesnya seperti itu. Jadi intinya banyak-banyak kita, ya itu tadi saya bersyukur, kayak jalanin aja, memang harus seperti itu. Dan ini mungkin pembelajaran buat kalian yang kayak, weh kapan, udah muak banget nih nunggu Jepang gak dibuka-buka atau segala macam. Ya menurut saya juga dulu nunggu sekian lama, malah ya setahun setengah tanpa kejelasan gitu. Jadi ya udahlah, dinikmati aja prosesnya. Mungkin kayak bisa kalian gunakan kayak mungkin masih punya waktu buat kumpul sama keluarga, atau memperbaiki bahasa kalian, atau ya nanti ketika kalian ke Jepang kalian jauh lebih mantap gitu, lebih siap lagi gitu. Dengan dan kalau pada saat nanti down ya, misalnya kayak aduh ini udah gak kuat banget gitu, jadi inget perjuangan kan, gak bisa lah, gak harus kuat karena nunggunya lama, prosesnya lama. Jadi itu sih pembelajaran yang dulunya saya dapat gitu. Aku ke Jepang gak mudah, jadi ketika di Jepang ada susah, ada weh nangis-nangisnya, ya udah pendem telen aja, yang penting bikin happy aja, abis gajian happy gitu kan, abis gajian happy, ngirim orang tua happy, mama senang, ya udah kita pun juga harus senang dong gitu. Jadi ya gitulah guys pengalamannya. Jadi kalau kalian nanya pengalaman aku gimana prosesnya, ya seperti itu. Soalnya kalau ngetik panjang ya, jadi aku buatin video, dan semoga ini nanti bisa membuat acuan, biasa membuat motivasi kalian ya, kalau siapapun sebenarnya bisa ke Jepang gitu ya, asal itu tadi kuncinya. Kalian harus sabar, harus berusaha, ya harus mikir juga, karena bahasanya kan kita pakai bahasa Jepang ya kan. Jadi ya itu perjuangan sih untuk mencapai sebuah hasil, kan gak semudah balikin tempe di penggorengan gitu kan. Enak aja kalau itu mapak gitu, enggak lah. Mungkin Allah kayak, ya lu ini dulu lah, enak aja lu mau langsung enaknya, kayak kasarannya kayak gitu coy. Tapi ya gak apa-apa, intinya saya aja bisa gitu. Mane, saya bukan orang yang ibaratnya pinter gitu ya, tapi saya mau berjuang gitu dengan keenggak bisaannya saya dalam bahasa Jepang. Saya niat sungguh-sungguh, saya belajar. Alhamdulillah, bahkan pulang ya alhamdulillahnya lagi kan, pulang dari Jepang Nihongo no sensei natte yo, bisa jadi pengajar bahasa Jepang. Itu juga enggak ada di pikiran saya bisa ngajar. Jadi apapun kalau kalian mau jalaninnya dengan sungguh-sungguh, ada passionnya di situ, kalian tekunin, insya Allah akan mudah aja jalannya. Walaupun sebenarnya ya dalam hati nangis gitu ya, susah banget hidup ya orang, nggak boleh ngeluh. Boleh sih ngeluh, tapi jangan sampai bikin kita kayak nggak ada rasa syukurnya gitu. Ya minasang, itu tadi ya pengalaman saya proses berangkat ke Jepang seperti itu. Dan memang saya nggak ada ngeluarin biaya apapun sih ya, cuman mungkin kalau untuk biaya makan apa segala macam ya, untuk kebutuhan saya sendiri ya, dan bisa dibilang sih tertolong banget pada saat itu, karena memang susah banget kan mau ke Jepang, LPK juga nggak begitu ada. Dan saya termasuk salah satu seorang yang beruntung bisa pergi ke Jepang, dan sekarang bisa pergi lagi ke Jepang. Menurut saya itu saya beruntung. Dan semoga keberuntungan ini juga menular ya ke kalian, bus-bus semoga yang ya, semoga kita berdoa sama-sama supaya Jepang bisa segera buka, supaya bumi kita cepat pulih dari keadaan ini. Minasan gambari masyo.